ini adalah pertama kalinya saya naik sleeper bus dari Malang ke Bali. Total perjalanan darat 15 jam. Di sana saya kerja, nonton film, main game, bikin kopi, bikin mie, sampai buang air besar pun di dalam bis. Apakah enak buat perjalanan darat walaupun sleeper bus? Ada enaknya, ada nggak enaknya juga sih. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk naik sleeper bus dari Malang ke Bali? Karena saya ada workshop di tanggal 24 Oktober kemarin yang nggak bisa ditinggal, nggak bisa di-reschedule juga. Harganya sleeper bus itu Rp420.000 per orang. Dan sampai Bali, ambeien saya nggak kumat, itu berarti not bad lah ya. Karena saya penderita ambeien yang nggak bisa duduk lama-lama. Dari Malang, dia ada dua keberangkatan. Jadi ada yang di kantornya J99 di Klojen, dan ada yang dari Terminal Arjosari. Nah, saya pilihnya dari Terminal Arjosari keberangkatan jam 17.30, setengah 6. Oh, ini udah di WA ya sama drivernya ya. Selamat Bu, sore. Terminal Arjosari ini adalah terminal yang dekat banget sama SMA saya dulu, SMA 12, dan ternyata sejak saya SMA 2009, sekarang 2024, wah, tidak ada perubahan yang signifikan sih. Terminalnya juga nggak terlalu rame waktu itu, ada pembangunan sih pas di sana, cuman ya buat Pemkot Malang atau siapapun yang berwenang untuk memaintenance atau membangun terminal, ya saran saya diperhatikan lebih lagi lah Terminal Arjosari ya, biar penumpang itu nyaman gitu di situ. Jam 17.30 bisnya udah datang dan di situ ada J99 yang lain. Jadi tiap bis itu ada nama kayak tokoh kartunnya deh. Yang satu yang udah datang duluan itu namanya Smurf, yang bis saya itu namanya Jerry, dan kayaknya memang diambil dari tokoh kartun karena yang Jerry di bagian kaca depannya itu ada tokoh kartunnya Jerry, dan Smurf juga ada tokoh kartunnya Smurf. Dan pas masuk ya tampilannya kayak hotel kapsul gitu, ada kamar atas bawah buat lewat dua orang. Di lorongnya ini memang agak susah, jadi harus ada yang ngalah. Wah, di sini free kopi, nutrisari ada, terus harusnya ini juga area smoking room sih. Nah, ini penting buat saya karena orangnya saya ngerokok. Juga ada air di sini, tempat sampah, dan ada toilet. Ini toiletnya yang bisa BAB ya, karena beberapa bis nggak bisa BAB. Nah, sekarang kita coba keluar. Tapi karena jadinya hotel kapsul, model-model kapsul gini, memang lorongnya jadi agak sempit. Tapi enak sih. Saya belum masuk sama sekali. Kita room tour ke kamar saya dulu ya. Di depan ini ada tempat sandal kayak gini. Terus ini tangga buat penumpang yang atas ya. Cuman karena kalau di atas itu katanya limbung, jadi saya karena pertama kali milihnya yang bawah. Dan kamar saya ini nih. Set. Wih, di dalamnya kayak gini. Ya ini sengaja saya taruh di sini. Karena di sini ada banyak peralatan, ada kabel HDMI. Nanti mau saya coba sambungin ke TV-nya. Terus ya, kira-kira seperti ini POV-nya kalau sebelum masuk ya. Gila. Ini sih namanya full privacy banget ya. Cuman, bentar, apakah bisa dikunci? Bisa loh, ada kuncinya loh. Cuman saran saya sih nggak usah dikunci lah ya. Karena kalau terjadi apa-apa di dalam kan orang luar nggak bisa buka. Terus saya tingginya 171. Dan kalau kalian lihat, masih ada jarak banyak banget nih. Tuh ya, masih ada jarak banyak di sini. Di sini juga ada remote. Kita juga dapat sendal kayak gini. Kita ada remote juga. Wih, apakah ini smart TV? Harusnya smart TV ya, karena remote-nya aja udah ada tulisannya Netflix, movies, dan lain-lain. Terus kita juga dapat selimut, ada selimut, terus juga ada bantal sama guling. Ini nyaman banget sih guys, gila. Ini pertama kalinya saya naik sleeper bus tapi langsung suka ya, tapi belum berangkat sih. Kita coba lihat nanti goyangannya kayak gimana. Oh, ini kontrol TV-nya di sini ya. Dia ada volume, ada dim. Ini berarti kalau misal mau tidur tinggal dimatiin gini aja. Jadi ini ada tombol buat kursinya. Kalau misalkan pengen sandaran, Nah, ini kursinya bisa sampai mentok ke bawah. Ya, mentok sampai bawah. Kalau mau naik tinggal gini. Cuman nggak bisa sampai 180 derajat sih. Karena kalau 180 derajat emang makan ruang banget. Tapi ini tidur kayak gini enak kok. Enak banget guys, gila. Terus di sini kita juga bisa ambil kayak di pesawat ya, diangkat. Jadi kalau misalkan mau makan di sini atau mau laptopan kerja, ini saya mau kerja di sini sih nanti. Itu enak juga sih. Dan overall interiornya suka banget, kelihatan mewah. HPL yang dipakai juga HPL yang warna netral.
bagus. Terus di sini juga ada beberapa tombol. Ini tombol, AC-nya langsung kenceng. Jadi ini ada tombol untuk AC. AC-nya bisa kita geser-geser posisi anginnya seperti apa. Terus ini ada lampu. Ya, kita matiin dulu aja AC-nya karena dingin banget, guys. Nah, udah berangkat aja. Udah berangkat, guys, ini udah jalan. Dan kita berangkat dari Terminal Arjosari. Di sini ada tempat minum. Kita bisa taruh di sini. Iya. Terus kita juga dapat tas ini isinya beberapa snack ya. Ada minum juga, dapat minum. Dapat ya snack-snack, minum, makan, kopi, semuanya lengkap. Buat yang bawa banyak device kayak saya, sayangnya dia cuma ada 3 port, jadi port Type-A di bagian armrest, port Type-A 1 di atas, sama ada Type-C. Dan ketiganya nggak ada yang fast charging. Saya pernah naik bis M-Trans, itu ada kayak semacam colokan, ya colokan 220 seperti biasa, dan itu lumayan cepet. Jadi kita udah sampai di Probolinggo. Nah, kalau saya lihat di review-review sih harusnya Probolinggo itu nanti kita makan dulu di rumah makan Masada namanya. Nah, berarti sekitar berapa nih? Kita tadi berangkat jam 5:30, sekarang jam 7, 1:30. Lumayan kenceng juga ya, cuman ya mungkin karena saya nggak terbiasa naik bis atau gimana. Walaupun ini di bawah, tapi agak getarannya itu lumayan kerasa. Apalagi kalau tadi saya gunakan sambil kerja, pakai tablet, itu getaran hentakannya itu lumayan bikin pusing kalau misalkan digunakan untuk kerja. Tapi kalau untuk TV-nya yang disediakan ini sih, ketika digunakan untuk nonton entertainment, masih nyaman, nggak terlalu pusing dilihatnya. Nah, jadi di bagian sini itu ada armrest-nya lagi. Cuman, entah kenapa untuk armrest-nya ini mungkin baru diganti atau gimana ya. Karena masih ada plastiknya. Dan enak aja kalau misalkan seperti ini. Cuman ada beberapa maintenance yang menurut saya harus diperbaiki sih ya. Contohnya kayak ini. Nah, ini udah lepas nih. Ini kalau misalkan dibiarkan terus seperti ini, takutnya ini bautnya juga nggak kuat terus akhirnya lepas. Nah, kalau di sini kan ada lubang earphone ya. Sama kayak di pesawat, kita juga dapat earphone. Nah, earphone-nya seperti ini. Sama, mirip banget sama punya pesawat. Dan ini saya tadi telepon kebetulan teman saya, Om Jarwo. Om Jarwo itu teknisinya J99 yang bikin interiornya, yang bikin ininya semua. Listrik-listriknya, kabelnya. Katanya sih mau diganti yang JBL ya, katanya. Kalau ini yang punyanya Karoseri, saya belum sempat coba enak atau enggak. Tapi nanti kita cobalah buat nonton film. Karena kalau misalkan terlalu kencang untuk nonton di TV bawaannya, itu takutnya penumpang-penumpang yang lain komplain sih. Dan yang saya suka di bagian jendelanya ini ya, tuh ada storage-storage-nya. Ya ini entah storage atau enggak, tapi yang penting kalau buat tempat saya itu nyaman ya. Jadi handheld saya taruh sini, dompet, mikrofon, ya semuanya itu bisa saya taruh di sini. Bahkan tablet aja bisa saya taruh di sini ya. Jadi walaupun ya ini tas saya nggak saya masukkan ke bagian bawah karena di sini itu isinya laptop, tablet, dan peralatan device saya, ditaruh di situ, terus kaki saya selonjor seperti ini, itu masih nyaman. Wah, itu kelihatan kan zifutnya. Zifutnya saya gantung di situ aja. Dan sebenarnya saya udah bawa kabel HDMI. Karena saya pengen kalau misalkan game saya yang ini, itu saya sambungin ke sini. Jadi biar saya bisa main game selama perjalanan. Itu kan rasanya bakal nyaman banget ya. Cuman ternyata ini udah ditaruh kayak di koper seperti ini. Jadi nggak ada lubang HDMI-nya. Ada sih harusnya, cuman harus bongkar segala macam kan repot. Terus apa lagi ya? Oh, tiap lorongnya itu ada CCTV. Jadi aman kalau misalkan kalian ke kamar mandi terus belum kekunci tempatnya, ada ya mungkin ada penumpang yang iseng ngambil sesuatu. Di situ ada CCTV. Dan kalau saya lihat dari kabin sini ya, di sebelah driver itu ada monitoring CCTV juga. Jadi seharusnya sih nggak usah takut kehilangan apapun karena CCTV-nya nyala. Sampai di Probolinggo, kita makan dulu di rumah makan Masada namanya. Masakan serba ada kalau nggak salah namanya ya. Dan di situ kita dapat dessertnya itu buah, terus dapat teh anget dan juga es teh, terus juga dapat sop buntut. Karena waktu berangkat kita ditanyain sama kayak semacam kondekturnya itu ada 3 menu, ada rawon, nasi goreng, atau sop buntut. Dan saya pilihnya sop buntut. Sop buntutnya jujur enak banget, saya sama istri aja saya kemarin nambah. Tapi kalau nambah harus bayar sendiri ya. Murah kok kalau nggak salah harganya itu cuma sekitar 28.000 untuk sop buntut. Jadi saya
nambah lagi karena menurut lidah saya enak. Oke, jadi kita udah di Ketapang. Nah, ini masih nunggu antri ya. Kayaknya masih lumayan lama juga. Ini ramai banget sih ya, padahal jam 1 malam. Karena banyak truk, banyak bis, semua pariwisata kayaknya memang naik bis semua. Tapi saya capek di bis karena harus tidur terus, duduk terus. Lebih enak ya jalan-jalan dulu deh ya. Nah, sambil kita lihat kondisinya mungkin ya. Ini pakai kamera ultra wide, makanya kalau agak gelap ya maafkan ya. Nah, ini kita juga belum tahu kapalnya yang mana karena masih harus masuk satu-satu. Di sini ada tempat ngopi. Kita coba lihat di sana deh ya. Ada apa? Oh, masih lumayan ya antrinya ternyata ya. Jadi harusnya masuk lewat situ nunggu perahu. Pada tidur juga di sini. Sampai kapal gak ada satu penumpang pun dari J99 yang turun. Yang turun cuma saya aja, itu pun cuma ambil beberapa footage buat konten. Dan setelah 10 menit paling saya masuk lagi ya, karena oleng banget, mabuk laut lumayan. Kalau misalkan di dalam bus lebih nyaman aja, AC lebih enak lah. Ya cuman keluar untuk ngerokok aja. Dan akhirnya saya nggak tahu sampai jam berapa di Pelabuhan Gilimanuk, karena bangun-bangun saya udah ada di kantornya J99 yang di Jalan Mahendrata atau Mahendrata. Jadi kedatangannya itu ada dua, keberangkatannya pun juga harusnya ada dua ya. Ada yang Terminal Mengwi, ada yang di kantornya di Jalan Mahendrata itu. Cuman saya bangun-bangun dari situ itu sekitar jam 8 pagi. Tempatnya enak kok, nyaman, ada toiletnya, terus ada dikasih minum juga, ruangan ber-AC karena kalian tahu sendiri kan ya, Bali panas banget. Overall, untuk pengalaman saya pertama kali naik sleeper bus dengan harga cuma Rp420.000, menurut saya sih worth it paras. Jadi wajar kalau ini saya mau cari bis sleeper bus lagi aja untuk balik, udah nggak dapet tiket. Kayaknya ini malah yang balik ke Malang malah kebalik ya. Kalau kemarin saya nggak dapet tiket pesawat, sekarang saya nggak dapet tiket untuk sleeper bus. Udah habis. Ada itu hari Senin, tapi saya nggak bisa. Saya harus balik hari Minggu karena masih banyak kerjaan. Dan overall dengan harga Rp420.000, kalau ada nilai 1 dari 10, saya kasih nilai 9. Ya, kenapa nggak 9,5 atau 10? Karena ada beberapa maintenance yang menurut saya harus diperhatikan. Kayak kuncinya itu udah mau rusak, terus beberapa kayak yang ada di volume di bagian dinding itu juga mau copot. Ya, maintenance-maintenance kecil aja sih sebenarnya. Tapi overall, ya bayangin aja kalau misalkan kita ke hotel kapsul paling 100 atau 200 ribu ya. Tapi ini hotel kapsul yang bangun-bangun, udah di Bali. Jadi kalau kita pernah dengar quote, hidup itu kadang di Malang, kadang di Bali. Karena bangun-bangun tiba-tiba di Bali. Staffnya juga ramah-ramah banget. Bahkan saya ditawari untuk, ya kalau mau di depan aja, kalau mau ngerokok. Karena di sini lebih lega waktu. Tipikal orang Malang banget sih. Super friendly. Next, saya mau cobain juga bisnya M-Trans. Karena harganya kalau nggak salah yang sleeper itu Rp460.000. Jadi selisihnya Rp40.000. Kita coba ya, dengan selisih Rp40.000 aja, apa sih perbedaannya M-Trans sama J99? Tapi itu mungkin jadinya bulan depan ya. Karena saya udah cari tiket dan nggak dapet sih. Nggak ketemu. Saya Nikas Tebudi and see you on the next video. Bye-bye. Sama satu lagi, paling ini sih ya. Colokannya ini bukan yang fast charging. Dari tadi setengah 6 berangkat 30%, baterai itu cuma nambah di berapa nih, 67%. Cuman saya nggak tahu ya, ini karena saya pernah lihat tulisan di bus itu ada tulisan nggak boleh ngecas powerbank atau laptop, jadi mungkin memang sengaja dayanya rendah karena ada safety tertentu. Jadi buat yang tahu bisa tulis di kolom